Selamat siang Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 WITA bersama saya Pratnya Wiguna. Peran Badan SAR Nasional atau Basarnas selama ini sangat strategis dalam setiap pertolongan terhadap korban bencana. Demikian terungkap saat pembentukan Forum Wartawan SAR Bali yang dilaksanakan di Jimbaran. Selama ini, kiprah Basarnas tanggap terhadap semua kejadian atau peristiwa yang dialami masyarakat, khususnya Bali. Dalam melakukan pertolongan terhadap korban, tak tanggung-tanggung, Basarnas memberikan pertolongan maksimal dan selalu melayani dengan langkah yang preventif. Kepala Biro Umum Basarnas Ketut Parwa mengatakan, kecelakaan ataupun bencana alam datangnya tak pernah diduga dengan lokasi yang tak bisa diprediksi. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi, rasa penasaran masyarakat atas informasi penanganan bencana kerap tidak terakomodir. Sehingga Basarnas kali ini membuka pintu selebar-lebarnya dalam memberikan informasi kepada awak media. Arah ke sana. Ini kan awal pertemuan kali yang kita adakan sini. Nanti ke depan program itu akan mungkin 2 hari, 3 hari atau mungkin 4 hari seminggu sehingga teman-teman wartawan memahami jadi apa yang dikenali yang dihadapi oleh Badan SAR Nasional sehingga berita itu akan apa akan proporsional ke depannya. Ketua PWI Bali Gusti Ngurah Dwi Kora Putra berharap setiap peristiwa mampu diinformasikan kepada awak media agar mampu diberitakan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karena saat ini, masyarakat sangat antusias mengetahui perkembangan dan kejadian khususnya di Bali. Peran Badan SAR ini sangat berat dan sangat penting untuk menjaga citra pariwisata kita. Karena bagaimanapun juga, Badan SAR inilah yang sebetulnya di depan kalau misalnya kegiatan-kegiatan ada kecelakaan laut misalnya, itu kan Badan SAR yang di depan. Tapi memang seperti dikatakan tadi, seringkali pihak lain yang mendapatkan berita karena akses wartawan itu lebih dekat kepada teman-teman. Jaya Kusuma, Bali TV. Sekian seputar Bali terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia.